kan persoalan banyak ya yang bisa kita pecahkan dari mahasiswa kita, jadi di STAS itu harus peduli banyak persoalan yang ada di masyarakat, di bangsa kita. Nah, mahasiswa yang fresh ya, yang punya skill yang bagus, yang punya inovasi, kreativitas itu, disinilah kita harus menuangkan itu menjadi suatu karya-karya inovatif seperti yang juara ini. Bagaimana mematikan lampu dengan HP itu kan luar biasa inovatifnya. Jadi ini merupakan karya inovatif mahasiswa Indonesia yang nantinya bisa dipatenkan. Produk jadi alat link SMS namanya, Pak. Tadi kami brand dengan nama link SMS untuk mengendalikan peralatan listrik dari jarak jauh menggunakan SMS atau aplikasi yang sudah kami sediakan. Jadi kan alat ini dapat mengendalikan peralatan listrik itu dari jarak jauh. Jadi ketika orang-orang atau masyarakat sibuk atau lalai atau lupa mematikan lampu atau setrika setelah memakai setrika itu kan, misalnya udah pergi kantor, jadi dia bisa mematikan dari kantor menggunakan SMS itu aja.